bisa. Lo tau gak kenapa kita di sini? Kenapa? Karena kita mau ngobrol sama teman-teman komunitas Rollerblade. Wait. Itu jago banget sih gitu. Ya. Aku juga bisa. Sini jangan jauh-jauh. Udah lewat aja. Aku juga bisa. Coba dong. Nih, kata orang pegangin aku. Pegangin, Bang. Gampang. Aku gak balik nih. Gak bisa balik, sumpah. Tor, gak bisa pulang tuh anak. Kator. Jatuh katanya bombe. Tadi bisa. Iya. Ini bisa nih ya, tuh. Nah, kok lu gak bisa mundur? Bisa, sebenarnya aku cuma pura-pura aja biar gak bisa. Pencet gigi R kalau mau mundur. Nih, oke. Okay. Satu. Ayo sini masuk, kalian ngapain sih pada sembunyi di situ? Nunggu dipanggil. Duduk. Ini aku duduknya nyungsep ya. Allah. Hah, bingung kan lu duduk di mana? Ini komunitas Rollerblade. Iya. Siapa aja namanya, maaf? Tri. Alfian. Ucen. Yang megang gitar yang mana nih? Bukan itu band. Itu band. Oke. Jadi udah berapa lama kalian main Rollerblade? Ini beda kan, kalau yang ini bukan Rollerblade. Bukan. Ini quad skate atau roller skate. Oh, sepatu roda kalau kita kenalnya. Sepatu roda, bisa juga. Oh. Gua enggak pernah main beginian. Soalnya pasal 1 gua enggak mampu beli. Pasal 2 pun gua mampu beli. Jalanan rumah gua tanah. Bisa main. Tapi di klasik ya. Aku juga sering main ini. Sekarang eranya balik lagi ke klasik. Udah mulai banyak sih orang yang main seperti ini. Oh gitu. Aku tadi yang awal juga enggak hilang. Oh. Ini bukan bawahnya doang, sama atas-atasnya. Bukan sama atasnya. Oh, tapi gitu. Bisa juga custom. Oh, bisa custom. Jadi kalau misalnya sepatu gue, bisa. Gue tempelin situ bisa. Bisa. Sendal gue bisa enggak sendal gue? Bisa. Bisa, tapi harus siap sama ankle. Oke, boleh. Ini tuh zaman waktu aku SD, kan dulu zaman yang sepatu kalau dipencet ceprik keluar roda kan, tau kan? Oh, iya. Lu SD tuh punya gitu. Yang di belakang, iya. Di belakang. Yang ceprik keluar dua itu. Gua aja kelas 6 SD baru punya sepatu yang diinjak belakangnya lah. Aku kecil tuh yang diceklik terus keluar, terus abis pasti ampas. Tapi pernah gak ngalamin kecelakaan yang fatal gitu? Sering sih, kadang kita kalau trik kan belajar trik juga kan. Kadang jatuh, kadang cedera di tangan, di kaki, sering banget sih. Terus betulinnya ada tukang urutnya apa? Kita punya beberapa langganan ya. Pernah patah bibir mungkin? Salah. Tadi pas nyoba ini jatuh. Aku boleh nyobain nggak? Boleh. Mau yang ini? Yang itu jauh lebih susah. Yang itu jauh lebih susah. Wah! Sok tahu. Jangan sok tahu. Udah duduk aja. Banyak tingkah. Nah, kalau lu tumpah, enggak. Siapa yang repot? Yang bawa lo ke Haji Naim siapa? Gua. Itu iklan. Apa? Duduk. Ini meja. Ini meja. Ini isinya buat apa? Naruh apa? Buat mempercantik aja. Oke, ya minum. Pertandingannya yang gede gitu, kayak Asian Games. Pernah ikut lomba gak gitu? Banyak sih chatnya, Asian Games ada. Mainnya di mana? Mainnya di rumah apa di rumah? Kalau Asian Games kebanyakan yang adu balap, speed. Oh, tapi sepatu roda ada ya? Ada. Oh, bukannya skateboard doang. Ada sepatu roda yang sprint. Iya. Oh iya. Gitu. Begitu kan? Begitu. Yang agresif juga ada sih. Yang agresif gimana? Derby. Yang gitu-gitu. Oh, enggak. Derby enggak ada. Derby ada tapi di Bali. Roller. Aku mau nanya deh, bedanya rollerblade sama roller skate? Bedanya bannya. Bannya? Ini rollerblade.
Robert Brand. Brand. Maaf ya. Brand. Oh, roll skate. Iya, ini inline skate. Inline. Satu ini. Oh. Ya, ini inline skate. Ini kan ada bannya 4. Ya. Yeah. Ada bannya ini 4. Ada yang bannya 12 tronton. Kalau dari rasanya sendiri tuh bedanya di mana sih ini yang 4 ini sama itu? Itu lebih cepat kah atau ini kalau lebih... mau tahu rasa harus coba dulu sih, Om. Iya, Bang. Gua cuman dulu zaman gua tuh cuman ginian doang. Dulu ada tempatnya namanya Happy Day sama Lipstick. Lipstick di Blok M. Luar disco. Iya. Disco tapi pakai sepatu roda. Iya. Wah, ribet banget ya. Kayak nak muter-muter masuk ke dalam gua. Aku boleh enggak minta ajarin basic-basic-nya roller apa roller? Gimana cara nge-balance-nya gitu? Apakah mungkin ada tali kamanya biar nggak biar mantap? Ayo jadi yang pertama apa? Kayak buat pemula. Coba. Yang pertama mungkin kayak yang kemarin dilakukan oleh Prisia Nasution ya loncat. Loncat. Ya, loncat. Ya kali kata orang aku belum apa apa udah loncat. Set. Oh. Ayo. Aku buat balik ke belakang aja nggak bisa, sumpah. Awas tumpah. Aku bisa kok. Kalau untuk maju biasanya kita kalau ZXXR. Oh, apa? Ya, kita tuh kakinya harus V gini. Agak bungkuk gitu dong. Iya, agak bungkuk pegang ini kalau misalkan masih jalan, masih baru belajar. Majunya gimana? Didorong. Gini. Aduh, Bapak udah. Berhentinya gimana? Berhentinya kalau misalkan yang biasa ya ngerem gini, Bang. Oh, berarti gitu. Iya. Tapi lucunya aku bisa. Kalau kayak gini yang orang baru belajar tuh lucunya di muka. Iya. Kenapa? Begitu lagi jalan gini mau jatuh. Iya benar. aku bisa tapi kalian mau ngeliat aku ngiterin ini enggak? Oke. Okay. Kalau tumpah enggak usah dibangunin, Tor, biarin banyak gaya nih anak. Enggak bisa aku. Udah tahu licin. Pengaruh enggak ban sama ininya? Ayo. Ada kabel, ada lampu. Bisa ini tuh. Pengaruh enggak ban sama jalanannya? Kalau jalanannya agak kasar pakai ban yang gimana gitu enggak ngaruh juga? Ada ngaruhnya. Ada ngaruhnya juga. Karena ban sendiri dia ada hardness-nya. Oh, gitu, ada yang soft, kerasanya. Medium, hard. Iya. Yes. Kalau yang hard tuh buat yang jalannya gerjek-gerjek. Biasanya buat main tricks yang hard ya. Hard main tricks slide. Oke. Iya gitu. Pernah gitu. Gitu. Coba main di tol Jagorawi belum pernah? Apakah yang manis sekarang? Lumayan. Nih gitu tapi jalan gitu ya. Trik yang paling susah apa sekarang? Gak ada yang susah sih buat kita ya? Sombong. Congkak tinggi hati. Pengen lihat satu yang susah banget gitu. Headset. Bep. Bang, mau enggak kita lambatin Abang tiduran? Thank you. Katora bahannya. Kita tiduran, lo lompatin. Iya. Besok lo yang hebat, kita yang deg-degan. Besok tahun baru. Iya, betul. Ada video yang ada sebuah restoran menggunakan roller skate untuk pegawai-pegawainya untuk menghemat waktu ini dia. Wow. Kita lihat. Wait. Sweet. Semuanya pakai roller blade. Tapi. Semuanya loh. Jago. Sama chefnya juga gitu. Sos tidak lagi. Dia ahli. Kayaknya di sini nggak ada restoran segede gitu ya. Emang nggak ada ya? Ada katanya restoran yang ada. Pakai ada iklan juga. Kita ada iklan juga. Katanya ada yang pakai sepatu roda. Iya ada kok. Nggak ada. Oh. Oke, besok aku buat. Tapi kalau longboard kan ada yang elektronik tuh. Kalau ginian ada nggak yang udah pakai motor gitu? Ada. Ada juga. Motor maksudnya kayak gimana? Ada penggeraknya. Iya. Jadi lu berdiri doang. Elektronik. Kayak skuter gitu. Kita oh belum... yang. Tapi itu kan prototipe. Masih prototipe. Oh, ya, masih belum ada di sini. Tapi belum ada di sini. Belum ada di sini. Ntar saya cariin deh. Saya masukin sini. Tapi ini juga ada nih ya. Suami yang menggendong pasangannya menggunakan sepatu roda. Lokit. Di. Oh ya. Yo. Oh, di luar ini. Aduh, banyak gaya kali ini. Eh, ini di mana? Di luar. Kalau di dalam susah pasti. Sini, di luar kan ya? Afrika tuh kayaknya. Aku tadi jatuh. Aku udah 2 kali jatuh pakai sepatu ini. Iya. Iya, awas sudah tahu dengkul habis dislok lo. Oh iya. Ntar telat lagi suntik dengkul lo.
pertanyaan dari Sohib Malam, apa yang membuat kalian suka sama rollerblade? Latihannya berapa lama? Sampai bisa jalan dulu aja, biasanya berapa lama sih orang dari nggak bisa sama sekali sampai bisa jalan? Sebenarnya satu minggu lah udah oke. Okay, satu minggu. Ya ngomong-ngomong jangan maju mundur rodanya ntar nginjek kaki saya. Maju mundur. Klingking gua kiles-kiles. Biasanya berapa lama? Satu minggu udah oke okay sih. Satu udah. Minggu. Tergantung dia giat juga sih. Kalau kayak aku berapa? Oh kamu 4 tahun setengah lah. Baru bisa. Kayaknya di skatepark atau di mana? Kita macam-macam sih sebenarnya dari skatepark. Kali jodoh bisa main. Bisa ya. Katanya sekarang udah banyak skatepark. Skatepark ya. Iya, bersyukurnya kita skatepark sekarang sudah banyak sih. Di Bekasi juga udah ada skatepark. Oh ya? Keren, Bekasi mah semuanya ada. Iya, sombong. Salju aja ada. Oh ya? Ini Bekasi mah keren. Gua udah bilang Kalimalang tuh isinya cappuccino. Dari Muhammad 91, kira-kira sepatu yang cocok buat pemula dan anak kecil seperti gimana? Kalau anak kecil pakai sepatu roda 3 biar nggak jatuh. Bandung bahaya. Itu sepeda roda 3. Sorry. Kalau zaman dulu tuh ada yang bawahnya doang, terus atasnya diginiin. Oh iya, pakai sepatu. Iya. Iya masih ada. Pakai sepatu. Sekarang masih ada sih, tapi udah nggak banyak. Oh iya, tapi keren dong, itu klasik banget loh. Iya, yang bisa itu. Diganti nggak sih kalau skateboard kan bisa diganti tuh apa namanya tracknya, si bannya, rollernya bisa diganti. Oh, ini bisa. Juga sama. Dinamonya, iya, bisa kok, track gitu, roller, dinamonya. Kalau itu Tamiya ya. Itu Tamiya kalau dinamo. Salah. Tapi yang kayak gitu lebih susah loh daripada yang single gini. Bang ya? Iya, jauh lebih susah. Tadi ini apa nih? Ini apa nih? Itu rem. Oh ini remnya. Makanya kalau rem ke depan nyungsep kan orang. Kenapa nggak di belakang ya buatnya ya? Bener juga. Iya makanya. Saya juga bingung sih. Ini rem depan. Rem depan biasanya lebih pakem daripada rem belakang. Oh iya bener. Nih ada lagi. Pertanyaan dari Dodika. Apa setiap gerakan roll belt ada namanya? Ada namanya. Sama. Oh ya? 360 backflip, front flip gitu ada? Ada. Oh kayak gitu. Aku kapan ya bisa front flip? Gak mungkin. Susah. Ya udah. Ayo, coba dong freestyle lagi. Freestyle. Gue pernah di ini di YouTube. Gini. Iya. Yang gocek itu. Bisa? Bisa. Gocek. Coba nih. Yang gini loh. Jangan ya tipis-tipis kak. Mana bisa? Cemen. Kalau nggak gini, stop. Kita bikin angka 8 biar kayak ujian main sim. Bikin sim. Kayak ujian sim? Tar dulu, tar gue kiles tangan gue. Main jalan bae. Coba. Gimana? Gini. Bisa dong aku kalau kayak gitu. Coba. Enggak lah. Wih. Aku enggak bisa. Lu main dam-daman. Main ludo. Aku bisa kasur, lihat deh. Mana coba? Bukan. Tadi barusan. Tadi udah coba lagi ulang. Hah? Muter. Muter. Nih, ya, nih. Awas, gua ngeri kejeledak lu. Nih. Hati-hati, Nek. Tuh, alah, jago kan aku. Tapi tetap ada gini, jago kan aku. Tapi tetap takut. Bukanya tetap. Woi, tumpah. Bang, lawan tiduran bang. Awas tumpah. Coba lagi. Gimana tuh? Wait. Kok dia bisa gaya kayak gitu ya? Di sini dong muter-muternya. Lagi. Hebat ya. Aku bisa lihat nih. Aku bisa kenapa? Aku bisa. Wah, tiba-tiba kita dapat ember. Ini kan ember aku. Mau buat apa? Buat nanti, kan kita nanti ada rahasia sebelum tidur, ya enggak? Kalian ikut enggak? Jangan basah-basahan, aku enggak bawa baju lagi. Aku basah-basahan naik rollerblade.
Oh.